Selamat pagi, jumpa lagi di episode Jog yang berapa nih? 53. Kok apa sih, Pak? Yes. Sekarang kita di titik Loop Kepo. Oh, Indonesia. SMA 7 Pontianak. So, ini pertama kalinya kita main di SMA 7 Pontianak. Terus apa ya? Ya, semoga aja ramai. Dan semoga aja produce celebrity, man. Seru. Introduce yourself, man. Yo, salah satu teman baru kita lagi. Nils, aka Nigel. I'm the roadie boy. Roadie. Roadie boy. Sekarang kita sama meja bertemu anak-anak dulu. So guys, simak keseruan Jog episode 53 kali ini. Perform. I just seen last at the school performing, banging, man. They had all the kids jumping around. Really? Yeah, really. It's a good performance, yeah. Thank you. Respect. Respect, Nails. Respect, mate. Kita membuat SMA 7 berguncang. Mantap. Gimana? Mantap. Penampilan lo tadi? Mantap sekali, mantap. Keren ya. Heboh. Apa? Seru asli, sampai muter-muter semua. Baru pertama kali ya? Memang baru pertama kali, dan kami berharap ada lagi dan ke SMA 7 lagi. SMA 7 undang lagi ya? Ah, insya Allah lah Tuhan, kalau ada acara ya. Well, kita baru saja selesai menghajar panggung SMA 7 Pontianak. Walaupun ini pertama kali gini, kita baru pertama kalinya kita manggung di SMA 7, tapi atmosfernya luar biasa, gila. Kak Bob saja hampir mau pingsan. Kita tanyain ya Kak Bob ya. Kak Bob, dengar-dengar Kak Bob hari ini dehidrasi luar biasa ya? Iya nah. Besok kadernya harus ada tenda ya, panggung ya. Panasan ya, Kak Bob ya? Luar biasa banget. Almost get myself killed, man. Bang Lihin gimana untuk panggung kali ini? Thank you, Nils. Mantap mentong. Setelah kemarin menghajar panggung SMA 7 Pontianak. Hari ini kita Sikawang. Kita ngajakin Nils jalan-jalan ke pantai. Terus udah lama juga kan nggak dapat vitamin C, jadi ya mungkin ide yang bagus berkunjung ke pantai ini. Kalau Bang Lehen ke Singkawangnya pengen ngapain nih? Gimana? Pengen menikmati senja. Akhirnya cuma kita berempat. Bob ke Singapura nonton Foo Fighters. Jadi ya enjoy lah, enjoy. Kalau aku sih pengen makan deh, pengen nyobain bakmi, rindu sama bakmi Singkawang. Oh udah ada di Pontianak? Oh pasti beda lah, pasti gak seenak yang di originalnya. Hey good people, drink good beer, Sat. Enak, nampak ya? Gila. Lah sekarang ini dimana-mana ya? Semenjak Las jadi endorsement-nya. So, guys, nikmati keseruan kita hari ini pergi ke Singkawang. See you, bye. Time has a way of wearing on things. Puts another ankle on your skin, another dollar on your overhead, don't it, baby? Yeah. And it don't ever stop. We just try. Saya di Singkawang, dari tempat ini belum apa-apa sampai sekarang sudah ada ini nih, kayak apalah, warung kecil-kecilan. Sekarang dulunya rumah orang Belanda atau Jerman ini, sekarang dibikin kayak warung kecil-kecilan sama warga lokal. Apa ya, ya selalu menyenangkan lah kembali ke pantai ini ya. Biar jauh-jauh dicari bir.
semoga semoga ada bir di sini ya. Pemirsa, doain ya. Karena kalau enggak ada bir di pantai itu rasanya kurang gimana gitu. So pokoknya aku pengen harus tinggal hemok ya apa segala nih. Habis itu enjoy lah. Odi gimana, siap ya? Cuman yang rekam Odi nih. Senang lah ya bisa kembali ke sini. Lagi bro, gitu. I wanna go more further, man. Okay. Let's go. Karena kita sudah nyampe di pantai dan aku malas nge-vlog karena udahlah, udah di alam bebas, ngapain juga harus apa? Nge-vlog lagi kayaknya udah enggak penting. Jadi sekarang nyebur, mandi, leleh-leleh di hemok dan ada kejutan buat episode selanjutnya, episode ke-54 berarti kita bikin Q&A, question and answer. Jadi kita bikin tanya dan jawab buat penonton job. Silahkan komen di bawah ini, di video di bawah ini. Kalian mau nanya apaan terserah, terus mau tanya dari via Instagram saya juga boleh. Tapi kalau bisa di YouTube ya, langsung di video ini, di episode ini kalian tanya yang mau ditanyakan. Di episode selanjutnya aku sama Bob bakalan jawab pertanyaan kalian semua. Jadi silahkan banjiri kolom komentar di video di bawah ini. Sekarang berenang. Terus ya udah. Sampai bertemu di sesi question and answer Q&A episode selanjutnya. Bye. Ini berapa lagu kita nih? 20 lagu. 20 lagu.